Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, penyidik KPK menggeledah kantor Pemkab Bangkalan Jawa Timur. Diduga penggeledahan terkait kasus suap jabatan organisasi perangkat daerah. Sementara Kejati Bali geledah kantor Rektorat Universitas Udayana. Tim anti rasuah KPK menggeledah kantor Pemkab Bangkalan Jawa Timur dengan pengamanan dan pengawalan aparat kepolisian. Penyidik memfokuskan di ruangan kerja Bupati Bangkalan, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, ruangan para asisten Bupati, serta ruangan kerja beberapa kepala bagian. Setelah sekitar 4 jam pemeriksaan dan penggeledahan, tim penyidik KPK ini turun dari lantai 2 membawa 3 koper dan 1 kotak dus. Diduga penggeledahan terkait kasus suap jabatan organisasi perangkat daerah. Selama 8 jam, 6 orang penyidik dipimpin asisten bidang tindak pidana khusus Kejati Bali, Agus Eko Purnomo, menggeledah gedung Rektorat Universitas Udayana. Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan penyalahgunaan dana sumbangan pengembangan institusi SPI, mahasiswa baru Universitas Udayana. Bukan ratusan dokumen yang dinilai ada kaitannya dengan dugaan penyalahgunaan dana sumbangan seleksi jalur mandiri tahun akademik 2018-2019 sampai dengan tahun akademik 2022-2023.